Nikita Mirzani tertawakan honor Birby Kumalasari tampil di TV sudah dinaikkan 2 kali lipat. Dilansir Tribun Jateng.com, Nikita Mirzani baru-baru ini menanggapi kabar Birby Kumalasari yang menaikkan tarif 2 kali lipat saat tampil di TV. Birby Kumalasari dikabarkan menaikkan tarif lantaran banyaknya tawaran wawancara yang masuk soal kasus ikan asin yang menjerat suaminya Galih Ginandjar. Melalui story Instagramnya, Nikita Mirzani mengunggah sebuah artikel yang menyinggung soal aji mumpung Birby Kumalasari terhadap kasus ikan asin. Dalam artikel yang ditulis oleh Nikita tersebut terdapat pernyataan Billy Syahputra soal honor Kumalasari yakni 1,5 juta rupiah sekali tampil. Kemarin budgetnya mau 2 kali lipat, gimana? Budgetnya masih 1,5. Demikian pernyataan Billy Syahputra. Mengetahui tarif Kumalasari, Nikita Mirzani pun mengunggah emosen tertawa dan menyinggung soal harga cilok. 1,5 juta, bisa buat gue beli cilok doang di kantor sebelah Trans TV itu, endul. Tulis Nikita Mirzani, Minggu 28 Juli 2019. Selain mengunggah artikel soal Birby Kumalasari, Nikita Mirzani juga mengunggah foto Birby Kumalasari. Ibu 3 anak itu menyebut bahwa artis zaman sekarang sangat rendah hati karena menggunakan barang yang murah dan KW. Orang kaya zaman sekarang itu memang down to earth, rendah hati. Dari tas baju yang murah seperti Adidas dan Nike pun semua KW. Apalagi itu jam tangan Rolex-nya fake KW. Untung aku orang yang pas-pasannya. Pas mau beli jam tangan asli ada duitnya. Apalagi beli baju yang dipakai Barbie Indonesia ini. Aku bisa beli asli 1 karung. Lalu bagi-bagi, tulis Nikita Mirzani. Sebelum mengomentari honor Birby Kumalasari, Nikita Mirzani juga sempat tertawakan honor bintang tamu sebuah program acara TV yang dibayar Rp750.000 sekali tampil. Nikita Mirzani menyebut bintang tamu itu tengah tampil di Trans TV, stasiun televisi yang disebut-sebut kerap membayar Nikita Mirzani 2 digit dalam sekali tampil. Hal itu dilontarkan mantan istri Dipo Latif dalam laman instastory-nya, Jumat 5 Juli 2019. Si nenek ibunya, sodako lagi jadi bintang tamu di rumah gue. Rumah gue itu Trans TV. Baru 1 segmen, sampai segmen berikutnya dibully terus sama anak-anak alay gue, ungkap Nikita Mirzani. Nikita Mirzani lantas membandingkan honornya di televisi dengan bayaran bintang tamu tersebut. Coba dong, nenek gayung, coba tunjukkan kontrak di TV-mu. Berapa? 750.000 kan? Kalau baru 750.000 jangan sok-sokan mau lawan gue. Orang tuh kayak gue, cantik-cantik duduk dipanggil ditunggu semua orang. Bayarnya udah 2 digit aja. Sampai bingung duitnya mau diapain, pamer Nikita Mirzani. Nikita menyebut honor bintang tamu tersebut lebih murah dari harga sampo anaknya. Dibayar cuma Rp750.000. Itu juga keluarnya 2-3 bulan lagi. Mahalan harga sampo anak aku daripada bayaran tuh nenek